Welcome to highway. Ini nama dia ialah highway pasal nama saya Simpang Simunjan, jembatan belum siap. Ini legenda RG Waisuku. We are rider from group TBC. Welcome to fly highway. Nampaknya cuaca sangat mengizinkan kita dah sampai ke Pasar Lacau. Bukan Lancau kawan, ini dah Lacau, Pasar Lacau. Jentera-jentera penuh dengan debu. Apa yang penting kita enjoy our life. Kita masuk ikan masin, ikan gembong, ikan masin jelawat, semua ada sini. So siapa yang ada singgah, silalah beli ikan masin yang harga berpatutan dengan kualiti. Ini ikan masin kena jemur. Kita duduk di kedai kopi kejap guys, jalan-jalan cuci mata. Okey, nanti kita sambung lagi. Okey, ialah bahagian depan kedai, kira maksud lorong-lorong lah, kiri kanan semua ada jual ikan keli 1 kilo 18, ikan keli sungai, okey, bukan keli Thailand. Ini ialah Sarawak. Kita jalan-jalan, kita tengok apa barang yang berpatutan, apa yang penting lah. Ini harga ada tulis. Ini depan kedai, abaikan baju nombor 9 guys. Cuaca-cuaca pun menyeronokkan, panas gila. Ini sayur-sayur semua ada sini, nanas semua ada. Kita jalan-jalan lagi, kita slow and steady, kita tengok apa yang mereka jual. Okey, kita pusing kiri, pusing kanan, pusing kiri. Nampaknya ibu ni sedang membayar lah. Serai ada, semua ada. Belacan bintulu pun ada dijual di Pasar Lacau. Tapi ingat guys, safety first, wajib pakai mask, okay? Penyakit COVID ni sedang melanda. Ni lemon yang berwarna kuning, harga pun okey juga. Ilaknya kita orang. Kita jalan lagi, jalan-jalan. Nampaknya pisang pun ada jual sini guys. Pisang, sayur hijau. Kita tengok lagi apa ada jual lagi. Rebung kot. Ini set dapur, set gas, kuali. Ini kita punya barang lah. Beras, harga pun okey juga guys. Bag leather-leather bagi lelaki yang suka pakai bag lah. Ini dia ikan masin gembong sudah nampak. Ini dia guys. Kita jalan, kita jalan lagi. Dalam botol tu orang jual ikan puyuh, satu botol RM5. Depend dengan size lah. Ini timun bakul semua. Ini dia bunga-bunga khas untuk yang ada awet-awet, boleh belilah guys. Kita jalan-jalan, abaikan yang depan dulu lah. Okay guys, kita nak istirahat dulu. Kita nak restkan kita punya engine. Kita saya sejuk cool-cool. Okay, nanti kita sambung lagi guys. Bukit Bangunan, jalan lama turun ke bukit.
jalan baru. Pasar Serian, Pasar Lacau. Sudah sampai di simpang Sriaman yang bernama tempat istirahat Komodo. Dan di sini saya nak ceritakan sebenarnya main point kami ialah ke Pasar Lacau untuk beli ikan masin. Dan alang-alang kita sudah fly, kita fly ke simpang Sriaman. Inilah balai polis dan jembatan flyover yang belum siap. Dan kali ini kita tidak mempunyai ramai ahli yang datang kerana masalah-masalah yang tertentu lah. Tapi next time kita akan cuba lagi. Okay, thank you for coming. And goodbye. Thank you guys.